jadi ketua umum di Demokrat karena bapak, bukan karena prestasi. Emang kau pikir AHY itu cerdas? Enggak. Ya. Anak manja yang selalu disuapin oleh orang tuanya. Kau sekarang ngomong Jokowi, apa yang pernah kau berikan untuk rakyat? Apa yang pernah kau berikan untuk bangsa Indonesia? Karena kau berasa kau mantu bekas mantan presiden. Bisa seenaknya bersuara, gak bisa. Kau harus sadar deh, kan kau tuh juga anak koruptor, mantan koruptor, ya. Nyai aja yang bapaknya gak mantan koruptor. Lihat-lihat apa yang dicerewetin kepada pemerintah. Bapak Nyai orang biasa, alhamdulillah ya. Gila aja bapak aku sama bapaknya Anissa Pohan ya, jauh lebih baik bapaknya Nyai. Bapak Nyai mah gak koruptor. Gak pernah makan uang negara. Anissa. Cerdas ya. Kau diam. Kau diam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabat MPS dari Sabang sampai Merauke sampai luar negeri. Di sini saya tampil sedikit terusik ya, sedikit terusik atas pernyataan seorang ibu-ibu yang mengaku namanya Nyai siapa ini? Nyai Dewi Tanjung ya, saya nggak kenal, tapi ini videonya kok bisa sampai ke handphone saya ini. Nyai Dewi Tanjung nih ya, bahas masalah AHY ya dan keluarganya. Di sini saya tampil sedikit terusik ya, karena sudah begitu meremehkan orang lain. Yang jelas saya nggak kenal siapa ini si Dewi Tanjung ini. Yang jelas dari statementnya saya kurang senang dengan apa yang disampaikan ya, terlalu meremehkan orang. Saya perkenalkan diri, nama Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh, salah seorang pelatih terbaik Raider TNI Angkatan Darat tahun 2003. Sekarang saya memimpin komunitas Peta Satu Komando dan beberapa organisasi-organisasi lainnya. Ya ini perempuan ini saya jawab dulu ya, siapa namanya, Bu Nyai, apalah itu ya, apapun itu. Pertama ya, saya urut aja masalah Ibu Anissa Pohan. Apalah dia. Padahal ya, ini Anissa Pohan ini AHY ini adik saya, junior saya, junior kesayangan saya. Saya tahu betul punya istri namanya Anissa Pohan. Nah, tak berita di Tanjung apa pengorbanannya yang di kalau menjadi istri tentara ya. Ya. Mungkin di masa gadisnya Anissa Pohan ini dia bisa ngatur dirinya sendiri, seenaknya kemana-mana bebas. Tapi semenjak menjadi istri seorang tentara, tak berita kau ini Dewi Tanjung ya, sejak sudah menjadi istri tentara itu, dia sudah mengorbankan hampir semua dirinya untuk negara dalam rangka membantu suaminya. Ya, bahkan baru nikah nggak lama ditinggal sama suaminya tugas keluar negeri. Itu adalah sebuah pengorbanan. Ini kalau berbicara pengorbanan, yang disampaikan Anissa Pohan ini apa? Ini kan mengingatkan pemerintah agar jangan vaksin itu dijual ke rakyat. Dan seluruh rakyat Indonesia pasti setuju apa yang disampaikan oleh Anissa Pohan ini. Seluruh rakyat Indonesia pasti setuju dengan statement daripada Anissa Pohan, yaitu vaksin jangan dijual ke rakyat. Semua setuju, nggak ada yang salah. Ini mengingatkan ke Pak Jokowi agar Pak Jokowi tidak rusak namanya. Masa vaksin dijual? Itu mau dijual sama Kementerian Kesehatan itu. Ya, ini tergelitik hati saya. Karena apa? Saya tidak suka ada yang jelek-jelekkan adik saya, junior saya, tidak sesuai fakta. AHY ini junior saya, istrinya otomatis adalah adik saya juga. Itu. Ini biar tahu lah. Ya, yang disampaikan Anissa Pohan itu ya, adik ya, saya panggil adik karena istrinya Pak Hei adalah adik saya, junior saya, junior kebanggaan saya, adik kebanggaan saya. Otomatis kalau istrinya juga adalah adik saya, ya saya harus menyampaikan, membelanya di depan publik. Yang disampaikan Anissa Pohan adalah pemerintah jangan jual vaksin ke rakyat. Seluruh rakyat setuju. Mengingatkan, bukan mengkritik, mengingatkan. Karena sudah ada wacana itu mau dijual, katanya itu apa, vaksin itu ya. Tuh. Jadi kalau mau
ketemu langsung sama itu adik saya tuh Anisa Puan, ketemu diskusi langsung di situ, nggak usah kor-kor di media sosial kayak begini. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu singgung juga tadi masalah adik saya AHY. RW aja nggak cukup katanya, RW aja nggak bisa, apa prestasinya? Tak beritahu kau ya. Ya, terus terang saya ini terusik, saya bilang. Ya, saya punya kebanggaan, saya punya course. Kapanpun, yaitu Macan Tidar. Tolonglah, jangan kau bangkang macam-macam tidar di negeri ini, kawan. Ya, tolonglah. Saya minta tolong, kami sudah capek perang dulu itu. Kami ini sudah capek perang melawan musuh negara. Kami sekarang ini mau membangun negara ini. Ya, saya sudah pensiun. Pensiun muda saya. Saya sudah capek namanya perang itu, sudah capek saya. Masa saya harus mencari kayak gini-gini lagi dengan masa rakyat sendiri. Ya. Saya tersinggung kalau kau bilang AHY itu RW aja nggak lolos apa semua, tak beritahu kawan ya. Semua orang tahu tuh, AHY itu orang cerdas, orang pintar, Adi Makayasa di angkatannya, terbaik di antara seluruh pemuda yang ada di masanya itu. Itu yang pertama tak beritahu. Apa jasanya kepada negara ini? Adik saya ini sudah pernah mimpin perang di Aceh dan rela mengorbankan nyawanya demi tanah air ini. Ke Lebanon, yang rela mau mengorbankan nyawanya demi nama baik negara ini, berangkat ke Lebanon memimpin pasukan. Itu kalau kau tanya apa anunya, pengorbanannya kepada negara ini. Dan perlu kau beritahu ya, Nyai ya, semua tentara mulai dari Prada sampai Jenderal adalah orang-orang yang siap, yang sudah dilatih untuk siap mati mengorbankan ya, mengorbankan nyawanya demi negara ini. Jadi nggak perlu kau tanyakan lagi kalau seorang tentara, apa yang sudah kau lakukan untuk negara ini. Enggak usah kau tanya, karena sejak dia masuk tentara itu haknya itu hampir 100% sudah milik negara. Itu tak beritahu ya, semuanya tentara begitu. Jadi tolong kau jangan mancing-mancing begini. Saya enggak senang kau begini ya.